25 mahasiswa yang menempuh program pendidikan dokter spesialis Universitas 11 Maret Solo dinyatakan positif COVID-19. Kini mereka menjalani karantina di Rumah Sakit UNS. Sebelas Maret Solo dinyatakan terpapar COVID-19 setelah menjalani swab test. Swab test dilakukan ketika salah seorang dokter spesialis paru dinyatakan terpapar COVID-19. Para mahasiswa adalah tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 yang ditugaskan di Rumah Sakit Muwardi Solo.